guys, bertemu kembali guys dengan Om Bin. Okay guys, hari ini Om Bin nak mereaction satu video. Tajuk dia kemajuan proyek LRT Jabodetabek Juni 2021. Sorry guys kalau sebutan Om Bin salah. Sebutannya kat sini kemajuan proyek LRT Jabodetabek. Okay. Daripada Adhi Karya ID channel. Okay guys, sebelum tu guys, Om Bin minta maaf guys kalau Om Bin belum menunaikan video-video yang korang minta, sebab Om Bin dah tengok guys dalam komen-komen, memang terlalu banyak guys suggestion daripada kawan-kawan kita untuk Om Bin react video-video tu. Terlalu banyak guys. Oh my god, very crowded. So Om Bin minta maaf guys. Om Bin dah try guys untuk tunaikan seberapa banyak. Dan semoga Om Bin ada kelapangan lagi. Tapi yang ni guys, Om Bin tertarik guys tengok video ni sebab kemajuan proyek LRT. Om Bin macam korang tahu guys, Om Bin memang suka berjalan-jalan. So Om Bin lebih suka mereaction banyak untuk berjalan-jalan. Sebab malam je lah PKP, apa, lockdown di Malaysia. So tak boleh buat apa guys. Om Bin terlalu, macam kalau Om Bin tak berjalan tu guys, macam kepala otak Om Bin guys macam membeku. Tak bergerak. Om Bin kena berjalan juga. So inilah cara Om Bin mengatasi kebosanan Om Bin dengan menengok video-video jalan-jalan dalam YouTube. Okay guys, sambil tu kita kongsikan bersama. Wow. Okay guys, kita langsung saja react videonya guys. Okay, 1, 2, 3, play. Sorry. Progress LRT. Wow. Amazing guys. Lintas pelayanan 1 Cawang Cibubur. Okay. Oh, mana yang tengah dibuat ni guys? Wow. Okay, yang color putih ni kan. Wow. Oh, jalan kat situ guys. Tak terlalu sesak. Very crowded. Okay, oh ni. Okay guys, lintasan pelayanan 1 Cibubur. Oh, semakin, maknanya Jakarta guys semakin ke arah negara maju, Indonesia lah. Wow. Oh guys, luas ni guys. Bukan, maksudnya panjang dia punya tu. Dia punya lintas tu, lintasan, jalan dia. Oh, 93.85%. Maknanya dia memang dah nak siap guys. Dah 93.85%. Wow. So kemungkinan akhir tahun ni mungkin dah siap guys. Tahun 2021 akhir mungkin dia dah siap. Oh my god. Okay. Macam biasa Om Bin nampak masjid dekat situ. Oh. Wow, dia tepi-tepi kawasan perumahan guys. Wow. Okay. Oh. Jalan guys dekat Jakarta. Berapa lorong tu guys? 1, 2, 3, 4. Wow. Amazing. So dengan adanya guys, apa, lintasan untuk ni,
lintasan ni maknanya apa, kita punya pergerakan makin pantas. Sebab ni kalau MRT, LRT semua ni guys memang laju. Dia mengurangkan kesesakan bandar. Okey, nampak kat situ orang tengah buat. Pekerja dia tengah buat. Oh, ni tak ada kereta api guys. Tak ada kereta api kan? Wow. Oh, ni dalam dia. Oh, dia dah siap guys. Tinggal nak beroperasi je. Tinggal nak beroperasi. Interior space stasiun PM. PM2 kah? Apa guys? Wow. Gah. Hebat-hebat. Okey, maknanya dia belum dirasmikan lagi. Wow, si ada lift guy. Hebat-hebat. Ini apa bahagian toilet? The toilet ke apa? Wow, amazing guys. Terbaik. Oh, sorry. Wow, toilet dia. Oh my god. Dengan detail guys, admin kita ambil dia punya tu proses pembinaan dia. Sebab tu dia tulis kat situ 33.85%. Maknanya dia dah nak rampung. Dah nak siap guys. Tapi tak ada guys dia punya tu. LRT dia MRT. MRT kot. Wow. LRT. LRT Jabodetabek. Okey. Wow. Cantik. Ke mungkin dia dah beroperasi guys. Cuma mungkin sebahagian lintasan dia tu yang ada yang mungkin tak siap. Tapi dia dah mula beroperasi. Amazing lah. Sebab tu guys, Om Bin nak, memang daripada dulu sebenarnya Om Bin memang berhajat guys. Kalau contohnya, sebab masa dulu Om Bin ke Jakarta, masa tu Om Bin naik apa? Om Bin cuma naik Trans Jakarta. Tapi setelah beberapa tahun kemudian Om Bin tahu guys, Om Bin pun ada info katanya dekat Jakarta akan dibuat MRT. So Om Bin memang tanam nekat guys, Om Bin akan datang lepas MRT di Jakarta dah siap. Memang Om Bin akan datang guys ke Jakarta untuk merasa macam mana kan. Tapi malangnya guys, coronavirus pula apa, kira menghalang. Dan sebelum tu, Om Bin ada juga membaca guys, yang katanya di Jakarta nanti dia akan buat satu, dia akan bangunkan satu bangunan tinggi. Bangunan tinggi, kalau tak Om Bin tak silap, signature tower. Time tu lah guys, Om Bin menunggu-nunggu. Tapi katanya yang tu dia on hold dulu, jadi itu yang Om Bin kata, sebenarnya Om Bin belum ada nasib lagi time tu. Sebenarnya Om Bin teringin sangat nak bergambar dekat apa tu, signature tower tu. Tapi malangnya guys, dia on hold. So harap-haraplah kita doakan sama-sama, moga
pembinaan dia itu akan berjalan dengan lancar. Ambil training guys, nak ambil gambar. Sebab Obin memang suka guys bergambar dekat macam bangunan-bangunan yang tinggi, yang unik, nah macam tu. So kita doa bersama, moga-moga apa yang dirancangkan semua akan terlaksana. Macam tu guys. Oh, memang panjang guys dia punya tempat ni. Berapa kilometer ni guys? Macam dia apa, melewati semua kawasan. Kawasan yang apa tadi? Jabodetabek. Jabodetabek. Maksudnya dia merangkumi beberapa kota-kota. Wow. Best, dia tepi jalan tol. Mungkin yang sebelah sini gini guys, jalan tol kan. Kalau di Indonesia itu mungkin dipanggil jalan tol. Wow. Luar biasa. Panjangnya pula guys daripada tadi, tak sih habis. Kawasan perumahan dia kat situ, rumah-rumah. Oh, memang panjang. Macam biasa, kawasan-kawasan hutan, apa? Hutan-hutan dia, pokok-pokok dia tu guys, masih ada guys. Maknanya kerajaan apa, pemimpin Jakarta kekalkan dia punya kawasan-kawasan pokok-pokok dia itu untuk mengimbangi kita punya ekosistem. Wow. Lintasan pelayanan 1 Cawang Cibobor. Cibobor. Maknanya daripada kawasan Cawang ke Cibobor. Oh, jalan dia guys bertingkat-tingkat guys, jalan dia. Banyak flyover dekat Jakarta ni. Oh, ni stesen. Ini stesen dia. Wow. Ini stesen apa tu? Mungkin tak sempat guys. Sorry. Wow, ni lagi. Oh, ini map dia. Plan dia. Wow. Plan. Wow. Lintas pelayanan 2. Cawang, Kuningan, Duku Atas. Oh, yang ni pula guys 85.92%. Okay. Wow, amazing. Cara dia buat tu guys. Wow, maknanya dia tengah, memang tengah on the way, nak siap. Oh, jalan-jalan dia. Amazing. Lintas. Okay, yang ni stesen Cawang. Oh, ni stesen Cawang guys. Wow, luar biasa atap dia tu. Amazing guys. Jalur dia. Jalan dia, oh my god.
memang terlalu sesak. Ini stesen apa nih guys? Sekejap. Stesen apa nih? Ciliwung. Tak berapa nampak guys, sebab handphone Om Bin ni bila kita apa? Horizon gitu, kita ni, dia akan tulisan, sebahagian tulisan dia tu akan tenggelam. So tak berapa nampak. Okey, ni MRT kot. MRT, stesen MRT. Wow. Stesen apa ni? Cikoko. Tak berapa nampak guys tulisannya. Handphone Umbi ni ada problem sikit. Wow. Amazing. Luar biasa. Oh, Transjakarta pun ada guys kat situ. Okey, Om masih ingat guys Transjakarta punya stesen dia. Wow. Oh, memang luas guys yang punya ni, panjang. Tak tahu lah berapa, tak tahulah berapa kilometer dia punya panjang, dia punya apa, lintas tu. Dia punya rail. Bersih guys, jalan-jalan dekat Indonesia tu, dekat Jakarta, bersih. Wow. Masih banyak kawasan hijau dia. Okay. Ni stesen apa ni? Tak berapa nampak guys, handphone Om Bin. Stesen ban, apa ni, bancoran. Tak nampak guys, dia terpotong. So Om Bin tak boleh baca. Wow, yang ni bangunan apa? Oh my god, bangunan dia guys cantik. Dari tadi guys kita berjalan tak sampai-sampai. Oh, persimpangan jalan dia dengan bangunan-bangunan dia yang glassy. Oh, maknanya dia masih banyak juga guys yang tengah dibuat lagi sekarang. Bangunan-bangunan yang dibuat dekat Jakarta. Lagi bertambah sesak lah guys. Jakarta tu. Jalan dia. Wow. Dia memusing gitu. Amazing lah jalan dia. Lepas tu pokok-pokok dia tu guys tetap banyak. Wow. Dia kekalkan pokok-pokok dia. Okey. Oh. Ini ada stesen lagi. Stesen Kuningan. Oh, ni stesen Kuningan guys. Okey. Wow. Dia macam seolah-olah membelah kota Jakarta guys. Stesen ni, apa, rail ni. Wow. Ini stesen apalah pula. Wow, banyaknya stesen. Stesen Satya Budi. Sorry guys kalau miss salah guys, nanti korang betulkan dekat komen. Oh, maknanya kita dah dalam kota Jakarta. Wow. Bangunan dia tu guys berkaca guys. Luar biasa. Amazing.
cantik. Ombing guys, kalau kalau macam tengok kota-kota guys, Ombing tak pernah bosan guys. Kalau tengok kota-kota kat mana-mana tu, Ombing suka tengok. Sebab maklumlah Ombing orang kampung, jadi kita tak pernah nampak di kampung. Bila kita tengok bandar kan guys, Ombing terlalu excited. Wow. Okay. Oh, dia ada ni guys, macam dia ada tasik. Station apa ni? Duku Atas. Duku Atas. Okay. Wow, oh maknanya dia banyak guys. Oh. Memang projek mega guys. Oh ni lintasan lintas pelayanan 3. So tadi 1, 2, ni yang ketiga guys. Wow. Daripada Cawang, Bekasi Timur. Tapi yang ni 91.24%, maknanya dia siap. Dah nak siap guys. Wow. Oh ni maknanya projek mega guys yang ni. Sebab macam seolah-olah satu Jakarta tu macam dia buatkan semua. Wow. Oh memang luas. Luas Jakarta. Bekasi Timur luar biasa. Okey, pembinaan dia tu masih ada. Oh ni okay. Atau ni apa, station apa? Halim, station Halim. Okey. Oh, dah nak siap. Oh, pekerja dia nampak guys, pekerja dia. Wow. Macet dah kat situ, jalan tu. Okey. Ini kat mana pula guys? Halim 2. Maknanya TRSS Halim 2. So Halim dan Halim 2. Oh. Okey, banyak bangunan-bangunan yang tengah dibangun guys. Wow. Cantik guys. Oh, dekat atas tu guys ada lagi dia buat. Tak tahu guys apa yang dia buat tu. Macam flyover juga. Berapalah guys kos gini? Kalau macam ni guys, panjang ni, panjang macam ni, berapa apa? Berapa trilion lah guys dia punya kos. Wow, amazing. Di zaman Pak Jokowi guys, memang luar biasa Pak Jokowi. Wow. Dia bangunkan semua. Oh, hebatlah. Jalan dia macam macam tak pernah putus guys. Kawasan dia tu, kawasan apa, macam bandar dia tu tak pernah putus. Maknanya kawasan macam bandar perumahan dia tak pernah putus. Sepanjang tetap ada. Sorry guys. Tak pernah putus. Maknanya bukti Jakarta tu terlalu luas. Oh. Luar biasa. Mungkin yang ni Bekasi kot, Bekasi Timur guys.
sebab ikut pada yang lintas pelayanan 3 ni, dia kata cawang ke Bekasi Timur. Oh. Sebelum ni kan Omin pernah raya up Bekasi Timur, Bekasi guys, memang terlalu luas bandar dia. Luar biasa. Tak habis-habis dari tadi. Memang terlalu panjang. Okey, ada station lagi. Station. Jati Bening Baru. Jati Bening Baru station. Wow. Banyak guys flyover dekat Jakarta ni. Yang ni apa guys? Oh, dia dah tengah bangunkan juga guys. Yang sebelah sana pula tu. Apa ya guys yang tu? Mungkin dia flyover kot. Flyover. So MRT. Tapi MRT pula mungkin boleh lalu kot dekat LRT pun ni. Oh, memang dah terlalu maju guys kota Jakarta tu. Macam-macam ada dia punya link. Okey. Oh yang ni, yang ni tol dia, tol. Okey, kita dah bayar tol. So guys, sekejap. Okay, teruskan. So guys, dia ambil ni melalui drone. So mungkin admin kita ni guys, dia naik kereta kot. Mungkin kot. Dia naik kereta. Okay. Cikunir 1. Cikunir 1 station. Oh. Cikunir 1 station. Okay, ni dia punya mungkin pusat Cikunir Station 1. Wow, dia masih dibangun lagi guys. Okay, sambung. Oh, dia ada tol kat situ. Ada tol. Oh, jalan dia tu guys. Oh my god. Jalan dia tu guys berselerak kat situ. Wow. Kejap guys, sambil nak tengok nak amati. Wow. Oh my god guys, jalan dia luar biasa. Amazing. Hebat. Ni station Cipo. Cikunir 2. Wow, tadi Cikunir 1, sekarang Cikunir 2. Oh. Okey. Ini dia punya station. Oh, so ni dah kawasan Bekasi guys. Bekasi Timur dah kawasan ni. Memang luar biasa. Oh, sekaligus kan dia bangunkan semua. Jadi projek ni memang, yang dapat projek ni guys, memang luar biasa. Banyak belanja ni guys. Bukan calang-calang ni belanja dia. Wow, jalan dia tu guys. Atas bawah. Mengingatkan Om Bin pada jalan di kota Bangkok guys. Nama dia Bang Nah Expressway kalau Om Bin tak silap. Bang Nah Expressway. Ha, macam tu guys.
atas bawah guys, jalan ke Bengkok. Wow, luar biasa, cantik pula tuh guys jalan dia. Oh, tol kat situ, plaza tol dia. Betul guys, sebiji macam yang dekat tu, Bangna Expressway dekat Bangkok. Mana punya lah, oh Bekasi Barat tadi. Oh macam tu guys, stesen dia. Tiap-tiap hentian dia tu dia ada stesen kat situ. Banyak lagi guys bangunan-bangunan yang tengah dibangun, gedung-gedung di Jakarta. Mesti best guys kalau kita memandu kereta dekat jalan-jalan ni, kita boleh tengok kawasan sekitar dia. Okay, yang ni buat apa? Oh, yang tadi tu guys, yang jambatan tu ada yang dah dipasang. Oh, okay. Wow. Amazing guys, jalan dia. Wow, jalan dia tu guys, dia macam beralun gitu. Kalau korang perasan guys, wow. Wow, amazing guys dia punya binaan tu. Okay, video kita dah nak habis guys, tapi nak tengok dulu. Harap-haraplah sampai ke hujung. Amin, macam penasaran guys nak tengok. Okay, ni stesen apa ni? Jatimulia. Okay. Oh, mungkin dekat sini guys, dia depo. Mungkin dekat sini guys dia berakhir. Macam tu tak guys? Depo ni dia kata 46.79%. Mana 46.79% guys? Untuk siap. Oh. So kat sini guys dia punya hujung pengakhiran. Oh, wow. Okay. Mungkin di masa akan datang mungkin dia sambung lagi. Tapi untuk masa ni projek ni mungkin terhenti di sini saja. Okay. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh, wow, amazing guys. Lintas tu, lintasan lebih kurang lah. Mungkin kalau kat ni maknya LRT punya lintasan. Amazing. Terlalu panjang guys dia punya tu, tak tahulah berapa kilometer. Ombin tak tengok tadi, sebab kadang video tu Ombin ni kan jenis lambat sikit nak tangkap, nak pick up benda-benda tu. Kalau cepat sangat dia, sebab kadang Ombin tak sempat baca. Wow, amazing. Harap-haraplah guys benda lah tu akan siap. Dan kemungkinan mungkin hujung tahun ni akan siap kot guys. Tak pun awal tahun depan mungkin dah siap. So, maknanya pelancong-pelancong guys mesti suka guys, sebab banyak kemudahan yang kita boleh guna. Amazing, memang terbaik lah guys Kota Jakarta. Sistem dia mesti best. So sekarang guys kita kumpul duit je, dan nanti kalau lepas coronavirus kita dah boleh berjalan-jalan ke Jakarta. InsyaAllah guys, saya doakan semoga Om Bin sihat-sihat selalu, dapat rezeki yang banyak, dan moga-moga Om Bin akan dapat lagi datang ke Jakarta. Memang itulah guys impian Om Bin, sebab daripada dulu Om Bin menunggu
masa tu ambil menunggu yang apa signature tower, sebab Ombin dulu memang teringin. Ombin dulu ada baca pasal signature tower tu. Ombin kata nanti kalau dah siap, nanti Ombin akan pergi Jakarta, melawat Jakarta sekali lagi. Dan Ombin dengar MRT pun dah tengah dibangun. So Ombin kata sekaligus Ombin boleh berjalan-jalan sambil bergambar kat situ. Tapi akhirnya guys, yang apa signature tower tu katanya dia on hold kot atau macam mana, nanti korang komen kat bawah. Dan MRT pula dah siap, tiba-tiba coronavirus pula tengah melanda. So macam terlalu boring guys. Musnah segala-galanya guys, Ombin punya jalan-jalan percutian Ombin. Okay guys, itu sahaja video Ombin hari ini. Dan semoga kita bertemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa guys, sentiasa sokong video-video Ombin, komen, like semua. Semoga Ombin tetap, supaya Ombin tetap bersemangat. Kadang tu guys, Ombin ada juga terbaca komen-komen kawan-kawan kita yang berbau negatif komen. So kadang tu guys, Ombin macam rasa down sebab Ombin pun fikir kenapa mesti ada negative comment. Tapi bila Ombin fikir, hidup manusia ni kan macam tu, semua manusia tak perfect. Even macam apa, tokoh-tokoh ke apa bagai, semua ada pembenci, ada penyuka. So apatah lagi kita yang orang yang tak ada apa-apa ni, setakat orang manusia biasa, memang akan ada je negative and positive. So guys, Ombin ambil benda lah tu, walaupun Ombin tadinya down, Ombin ambil benda lah tu sebagai positif untuk Ombin lagi semangat buat-buat video. Mungkin lepas coronavirus ni berakhir, mungkin Ombin dah kurang masa untuk buat reaction video, sebab Ombin memang suka guys berjalan-jalan. So mungkin Ombin akan buat lagi untuk vlog, travel vlog punya, walaupun kadang memenatkan juga guys sebenarnya travel vlog ni, sebab kita kena berjalan, kita kena pergi tempat tu dan mengkaji semua benda. Tapi seronok, sebab itulah yang maknanya macam Ombin, memang Ombin suka guys sebab apa kaedah macam tu. Dan di kesempatan ini guys, Ombin akan buat, sementara tak boleh pergi mana-mana ni, Ombin akan buat reaction video untuk tetapan kita bersama, untuk mengumpul info-info yang menarik. So bila coronavirus dah berakhir, kita dah boleh gunakan. Okay guys, itu sahaja dah. Thank you so much.